Teman-teman, rumah ini rasanya sepi banget deh kalau lagi nggak ada Bo. Si Bo belum pulang lagi habis main dari tempatnya. Ya Allah, semoga ada. Coba aku punya bayi atau apa gitu yang lucu-lucu. Ya kalau bisa bayinya bentuknya kayak Sonic gitu sih. Soalnya Sonic itu lucu, warnanya biru. Ya udah deh, berhubung udah malam, aku juga capek nungguin si Bo belum pulang-pulang. Aku mau tidur duluan aja. Caca, Caca, cepat kemari. Caca. Aduh, suara apaan sih tuh? Si Bo kok teriak-teriak? Lah, udah pagi. Ini tuh orang gak pulang apa ya? Aduh, bentar Bo, bentar. Apa sih? Aduh. Bo, kamu bawa apa itu? Bukan bawa apa. Tadi pas aku pulang pagi-pagi, aku nemu bayi ini, Ca. Bayi? Ya ampun. Coba bentar aku lihat. Ya nggak tahu, dia ini tadi diam-diam di muka rumah situ, makanya aku ambil. Itu, bentar, ini masih hidup tapi Bo? Masih lah, orang masih bernapas kok. Iya udah kita taruh dulu kali Bo, taruh di mana gitu, coba-coba taruh di sini dulu nih. Di mana? Ini nih, taruh aja di ubin. Kok malah nangis? Bo kenapa? Bo kok bayinya nangis? Yeah, mana aku tahu, Ca, orang cuma nemu di situ kok. Iya sih. Aduh, kamu kenapa nangis, baby Sinsoni? Tolong aku, Kak. Jadi ceritanya aku terpisah dari orang tuaku. Aku gak bisa menemukan mereka. Hah, terpisah? Kok bisa sih? Aduh, Bo, kasihan, Bo. Gimana nih? Ya, kita sih sebenarnya bisa balikin dia, Ca. Tapi masalahnya kita itu nggak tahu di mana rumahnya. Nah, itu dia. Bayi Sinsoni, kamu tahu nggak alamat rumahmu di mana? Nggak tahu sih, Kak. Tapi coba kakak lihat, ini KTP aku. Siapa tahu di situ ada alamatnya. Hah? KTP? Buset, bayi udah punya KTP, masa belum? Wah, kayaknya di dunia mereka dari lahir emang udah dikasih KTP, Ca. Iya, coba ya bentar aku baca. Ini sih kalau di alamatnya katanya di Jalan Bunga Biru nomor 32. Kita antar aja apa Bo ke sana? Ya, boleh-boleh, daripada kasihan dia di sini. Oh, ya udah deh. Oke, Baby Sinsoni, kalau gitu sekarang kamu ikut kita ya. Kita bakal antar kamu ke rumah. Wah, terima kasih, Kak. Tapi kakak hati-hati ya. Orang tuaku itu jahat banget. Kadang-kadang dia itu suka makan manusia. Oh, orang tua kamu suka makan manusia. Ya udah, suruh makan si Caca aja. Enak aja makan aku, makan si Bo aja tuh. Yaudah, ayo Baby Sinsoni, ayo Bo, kita berangkat Bo. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang aku sama Bo mau nganterin Baby Sinsoni ini pulang dulu ya. Let's go. Let's go. Aduh Bo, kok kita malah di penjara sih? Padahal kan kita udah balikin anaknya Sinsoni. Aduh, tadi kita itu ditangkap Cak sama mamanya, katanya kita nyulik. Enak aja nyulik, kamu kan yang bawa-bawa bayi Sinsoni. Aduh. Orang aku cuma pengen nyelametin kok. Tapi kamu coba lihat tuh mamanya ada di luar sana. Mamanya serem banget. Ih, rambutnya panjang kali, Cak. Ini nih mirip kayak karakter Sonic, cuma kenapa giginya banyak banget gitu ya? Iya. Dan ngomong-ngomong, kamu lihat ini. Lah, kok ada Cio? Astaga, si Cio ngapain Bo di sini? Eh, Cio, kamu kemari ngapain? Kamu buntutin kita ya? Enggak, Bang. Loh, kok bisa kamu ada di sini? Aku terjebak tadi juga lah, Bang. Kok bisa terjebak? Kamu ditangkap itu si Sonic itu juga ya? Enggak, Bang. Aku tadi di itu sama si Siti. Aduh, emang dah.
sensitif yang kerok ya. Aduh, ya udah deh Bu, daripada kita di sini kelamaan nanti dimakan sama mamanya, kita pergi aja yuk. Ayo, lewat sini. Aduh, tuh kamu lihat tuh di bawah tuh. Idi, giginya banyak banget. Pasti dia makan daging. Oh, biasa juga dia makan tumbuhan, Cak. Mana ada pemakan tumbuhan giginya kayak gitu? Adalah, nggak semua pemakan daging giginya rusak ya. Itu gigi dia masa kayak gigi hiu tumpuk-tumpuk gitu loh, Bo. Lah, si Cio malah jatuh. Wah, kamu pasti dorong-dorong dia ya. Mohon maaf ya, di sini kita nggak bisa dorong-dorong tuh. Lihat tuh, tembus-tembus kita. Oh iya, benar juga. Nih, tuh, Bo, kita kasih sini. Awas, mamanya ngejar, Bo. Tidak. Ampun, makanya lari. Ya ampun, teman-teman, giginya itu lo banyak kali. Astaga. Tapi larinya lambat loh. Iya. Harusnya kan Sonic itu larinya cepet, Bo. Ini kenapa malah lambat gitu? Waduh, kayaknya ini Sonic yang versi berbeda, Cak. Iya sih, tapi yang ini Sonicnya lebih mengerikan, aduh. Serem, ayo kita lari. Kita masuk ke toilet. Ini ngomong-ngomong kayaknya aku kayak familiar gitu ya sama rumahnya si Sonic. Jangan-jangan itu adalah jelmaan dari Bapak Barry. Oh, bener juga sih. Pak Barry itu kan sukanya menjelma jadi monster-monster aneh. Aduh. Wah, atau Pak Barry bekerja sama dengan Sinsonic agar bisa menjaga penjara ini. Oh, iya juga. Tapi kenapa kita? Alah, jatuh lagi. Itu karena bocil-bocil yang ada di depan itu, Cak. Wah, ini bocil-bocil pada gak mau sabar tuh, lihat tuh. Aduh, kita tunggu teman-teman. Iya. Nah, itu baru benar. Kita langsung ke kok kamu jatuh, Bu? Lah. Aku gak lihat ada lubang, tapi enak dibawa sini kita bisa mandi ya. Benar kali, wah, ini penjaranya baru nih. Wah, ini ada air, Cak, air. Bagus teman-teman. Wah, akhirnya Pak Barry kreatif ya. Waduh, ini mah dia menggabungkan underwater juga ini. Emang si Sin Sonic itu tinggalnya di underwater, Bu? Enggak, Sonic itu sebenarnya tinggalnya di lapangan hijau, Cak. Kok kamu tahu? Soto ya? Ya aku nonton filmnya kok. Oh, di lapangan hijau. Itu ada Pink Sonic. Loh, yang tadi Blue Sonic, ini Pink Sonic, Bu. Beda. Aduh, aku ketangkap. Yaelah, Bu, tapi giginya sama-sama banyak tuh. Coba kamu lihat tuh. Lah, aku ketangkep juga. Aduh, yang penting udah kepencet, gak apa-apa, Cak. Kita langsung lari aja. Nah, bener banget tuh. Kabur, teman-teman. Let's go. Wah, tuh lihat. Di depan itu kayaknya keluarganya Sonic deh. Ada Pink Sonic, terus ada Yellow Sonic sama yang hitam itu, Bu. Oh, mereka itu semua warna ada sebenarnya. Magiku Hibiniu kayak pelang. Oh, ini yang kuning nih. Ih, sama juga serem. Ih, Atut, kabur yuk. Ih, itu keluarganya Sin Sonic semuanya. Ya ampun. Kita naik ke atas aja teman-teman. Kalau bentuknya kayak gitu sih, aku udah yakin banget pasti dia makan orang. Makanya kita harus menghindari dia. Apalagi orang-orang lucu embul kayak aku, pasti mereka incer. Emang kamu lucu, Cak? Wah, lucu. Coba kamu lihat nih muka aku nih. Coba lihat lucu. Yang deket. Yang deket. Tuh, lucu kan? Bau mulut. Enak aja, enggak ya. Oh, ini nih. Ini kita bakal lari cepet, teman-teman. Ini kesukaannya si Ibu nih. Lanjut. Wah, ini baru kita pakai kekuatan Sonic ya. Karena Sonic itu aslinya larinya kenceng banget ya, Bu ya. Tapi faktanya di sini larinya malah pelan. Nah, mungkin itu karena dia itu Sin Sonic, bukan Sonic biasa. Ayo kita naik. Waduh, ini kita lihat di atas ada apa, teman-teman? Wah, ada Yellow Sonic. Nah, ini kok banyak yellow ya di sini ya? Iya ya, kenapa ya? Oh, ini buat kita harus ambil tangga nih. Ini nih yang paling males nih. Iya, ini loh, kalau pakai tangga gini tuh sulit ya, guys. Belum kalau tangganya itu didorong-dorong. Selalunya nggak presisi. Makanya coba kita pakai sudut pandang orang pertama nih, bisa presisi gak? Dilah, si Bolo udah di atas. Nah, hap.
Coba kita buka ya. Naik terus. Hap. Weh, sekali percobaan aja jago banget dah. Let's go. Muji diri sendiri. Eh, wah ada anginnya gede banget teman-teman. Itu kipasnya itu kalau kayak gitu kipas angin kita bisa masuk angin kali Bu ya. Wah, itu bukan masuk angin, Cak. Masuk apa terus? Masuk badai. Benar juga. Ada anginnya gede banget. Nah, kita loncat. Ya ampun ini jauh kali bisa kah? Oh, bisa. Bisa lah, masa enggak bisa? Ya orang jauh banget jaraknya. Jatuh kan? Ya elah. NUUBG gaming kali. Sekali lagi guys. Hap. Nah, pelan-pelan aja. Yang penting kita sampai ya. Oke. Selanjutnya, aduh. Iya. Aduh. Boh, itu si Cio masih di belakang, Bu. Alah, dia mah tadi katanya dimakan sama Sonic kuning. Nah, itu si Cio baru udah sampai, Bu. Itu kayaknya dia dimakan Sonic tadi, Cak. Si Cio dimakan Sonic, Cio kan tulang doang, apanya yang dimakan? Ya, mungkin dagingnya yang sedikit itu. Oh iya ya, mungkin si Sonic ini mirip kayak kamu tau gak sih kalau Guguk itu kan sukanya makanin tulang itu loh, Bu. Oh, benar. Jadi dia itu lebih suka yang bertulang daripada yang berdaging nih kayak aku nih. Daging kamu kayaknya pahit sih. Enak aja dagingku itu kayak daging Wagyu A10 ya. Dih, mahal amat. Bukan mahal, Iya, tapi kan itu harganya mahal, Cak, daging Wagyu. Oh iya sih, soalnya itu tuh daging Wagyu tuh sapinya aja, Bo. Perawatannya itu lebih mahal daripada perawatan kita loh. Wah, jadi sapinya itu pakai skincare? Wah, bukan pakai skincare lagi, Bo. Tidurnya itu tuh kayak di empo-empo. Abis itu makannya itu lebih bagus daripada makanan kita. Sotoy kamu. Eh, beneran loh, aku pernah nonton di YouTube. Tahu gitu pas aku nonton, mendingan aku jadi sapi. Ya, kayaknya lebih cocok gitu sih, Cak. Nah iya, tapi ujung-ujungnya dipotong. Gak mau. Wah, lah. Bagus itu. Nanti aku yang korbanin kamu. Enak aja, emang kamu pikir aku sapi korban apa? Oh iya, jelas. Hap. Tuh kan gak masuk. Keberatan itu, gak kuat anginnya ngangkat aku ya. Wah, ada Sonic merah. Wah, ternyata ini yang jaga ininya si Sonic merah. Dia terbang gua di tempatku. Oh ya God. Sama, di tempatku juga dia terbang. Oh, mungkin kekuatan dari Sonic merah itu dia bisa terbang, Bu. Iya, betul kali. Wah, itu kita tidak bisa nembak di kaca ya. Aduh, nah dia nyangkut di tempatku. Ya, terus menyesoy kan. Gampang kali dikalahin. Iya, soalnya nyangkut dia, mantap kali. Lah kamu di mana? Nah ini aku baru selesai nembakin dia, Bo. Ini nih, meluncur kita. Let's go. Ya ampun teman-teman, untung gak muka aku yang dipakai buat meluncur. Easy kali. Aku pikir sulit. Ya elah, Bo, kalau udah obi Pak Berry sini kita udah merem aja ini. Udah apal ya kita, Cak? Iya, paling Pak Berry itu sukanya itu gonta-ganti penjaga penjara ya teman-teman ya. Bentar-bentar penjaga penjaranya nanti Anya. Pokoknya monster-monster yang lagi viral. Karena dia tidak percaya diri, Cak. Emang si Pak Berry tuh gak serem sih jadi polisi. Dia itu lebih kelucu karena dia itu gemoy, Bo. Kita kesini ya. Ini aku yakin pasti kita itu disuruh ngalahin Sin Sonic atau mamanya yang warna biru, Bo. Ya mudah-mudahan aja begitu, Cak. Tadi kan yang jaga tempat makan tuh kan yang kuning. Terus ada yang merah juga. Nah ini udah pasti fix banget yang biru ini sih. Mudah-mudahan aku pengen ngelawan dia. Sama itu ya, gak tahu terima kasih. Masih bagus bayinya kita anter. No. Oh ternyata raja terakhirnya itu Sonic, Bu, bukan Sin Sonic. Wah ini mah Sonic asli, Cak. Sonic biru. Iya makanya mukanya ganteng. Kok ganteng, lucu ya teman-teman ya. Kalau Sin Sonic itu kan serem ya. Tapi gampang ini dikalahin. Ya elah, udah meleduk dong. Tuh lihat tuh dia muter-muter dan boom. Kok lemah kali loh. Wah kayaknya sih mereka belum menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Kayaknya sih gitu sih. Sudahlah, bagus kalau gitu kita kabur, Bo. Let's go, Bo. Let's go.
Nih, biasa nih kita pasti turunin tengah jalan kan, bener kan? Alah. Ini masih naik ke atas lagi ya. Nah ini loh, aku tuh paling gak suka ya kalau naik ke atas pipa. Soalnya tuh susah banget, Bu. Sebenarnya sih ada yang susah, ada yang gampang. Yang susah tuh kalau bagian pipa tuh lo licin, suka kepleset. Coba ya kita loncat, hap. Nah ini, woi. Eh, tuh kan, tuh lihat tuh. Oh belum, kupikir Cio jatuh. Nah kan, si Bo kepleset kan, baru juga aku bilang. Yeay. Enggak, Cak. Loh, lah. Cak. Ah. Nah, jatuh kan dia. Alah, aku udah di atas nih. Ini parah kali loh, masa kepleset-kepleset kita. Ya gimana lagi, Bo? Ayo, Bo, terus. Ayo, kita naik helikopter. Let's go, teman-teman. Kita kabur. Oke, teman-teman. Karena kita sudah berhasil mengembalikan Bai Shinsone, kalau gitu sampai sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.